No. Permisi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya si Paul nih guys. Tentunya masih di Busit Mania, di Bus Simulator Indonesia. Oke, kali ini kita bergabungan dengan PTBN ya. Kita dimulai dari terminal Palembang. Kita akan menuju ke Jambi guys bersama kedua tim. Bagaimana keseruan dari bergabungan ini? Ikutin terus. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share tentunya di channel si Paul ya. Biar tentunya saya makin semangat lagi nih untuk membuat karya-karya selanjutnya dari Bus Simulator ya. Walaupun videonya hanya tentang mabar ataupun bergabungan dengan yang lain ataupun mungkin sekedar jalan-jalan. Karena di sini saya cuman hanya penikmat penggemar Busit ya, jadi belum bisa untuk membuat karya-karya yang lainnya seperti Raja But, Bangsa Dewa, siapa lagi, Boru Jawa Channel, Kusen, Paman Channel, ataupun Bung MH dan yang lain-lainnya yang nggak bisa saya sebutin satu-satu, dikarenakan kan banyak juga nih para YouTuber kreator kita nih. Jadi alhamdulillah dengan adanya mood ini kita bisa lebih menikmati dari bus orinya, bus simulator orinya. Oke, jadi kita ke videonya aja nih guysnya, gimana keseruan dari video-video magap kali ini. Yuk simak terus, check it out. Oke guys, jadi kita lanjut lagi di map selanjutnya, yaitu kita berada di Pangkalan Balai bersama kedua tim dari SAS dan PTBN. Oke, untuk saat ini kita masih berjalan dengan aman ya, walaupun mungkin agak sedikit ngadet, agak-agak nge-lag nih karena mungkin berat juga ya, HP saya juga panas. Ini juga kadang-kadang saya masukin ke kulkas guys biar kelihatan lebih adem aja nih berasa HP-nya. Waduh, masukin kulkas gimana ya kalau lamaan ya, bisa modar kali HP gua. Oke, kita lanjut lagi ke videonya dan kawan-kawan kita sudah jalan lagi walaupun tadi sejenak istirahat ya, mungkin untuk merapatkan barisan dulu biar kelihatan rapi. Oke, mantap lah, yuk kita lanjut. Thank you.
Oke guys, jadi kita lanjut lagi ke videonya. Dan ini masih suasana hujan rintik-rintik ya, dengan petirnya yang lumayan bikin merinding bulu kuduk. Asik, merinding. Dan suasana malam masih panjang, jadi kawan-kawan kita masih melakukan perjalanan. Dan itu ada yang nabrak nih dari tim SAS ya. Waduh, kurang hati-hati itu dia. Oke, dan sepertinya udah kelihatan mau pagi ya. Waduh, mantap, baru dibilangin tadi kalau malam panjang, ternyata pagi sudah mulai menyambut nih guys. Oke, kita akan memasuki map selanjutnya. Jadi ikutin terus untuk videonya. Yuk, check it out. Oke guys, jadi kita kembali lagi ke videonya. Dan kali ini masih di jalur Sumatera ya. Dan ini adalah jalur yang lumayan ekstrim. Dan kedua tim masih mengikuti arahan. Dan kita akan menuju kota Jambi. Satu map lagi kita akan sampai di kota Jambi. Tapi disayangkan banget nih guys, di sini mulai pada DC ya. Terutama dari PTBN banyak yang pada DC, bahkan semuanya. Cuman CCTV-nya aja, tapi alhamdulillah, dan saya ucapkan terima kasih banget buat CCTV PTBN yang masih apa ya, setia nih, walaupun akhirnya grupnya pada nggak ada. Dan saya ucapkan terima kasih banget buat PTBN, terutama CCTV-nya. Nah,
Dan kita lanjut lagi nih guys ya. Dan hujan mulai turun lagi. Waduh, gimana ini? Yuk, jadi ikutin terus untuk videonya. Yuk, check it out. Oke guys, alhamdulillah kita sudah berada di kota Jambi. Dan sampainya di kota Jambi, kita disambut lagi dengan hujan lagi. Hujan lagi. Dan dari grup PTPN satu pun sudah tidak ada, cuma hanya CCTV-nya aja. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat PTPN dan semua kru-krunya ya. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di terminal. Jadi videonya cukup sampai di sini aja nih. Semoga bisa menambah silaturahmi. Dan saya ucapkan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.